Jangan kita ketika ini kejadian harus kita sampai. Dengan pihak Damkar, BPBD, kemudian PLN, semua stakeholder terkait hari ini berkumpul semua untuk bersama-sama membantu dan menolong dan melihat langsung kondisi di lapangan. Hal kronologis awal sekitar pukul 1 bermula korban yang selamat melihat percikan api di kamarnya mereka dari kipas angin. Ini informasi awal dari pemerintah. Kemudian kipas angin ini percikannya menjatuhi kasur, kemudian menyebabkan kebakaran bagian tengah. Jadi kebakaran di lantai 2 berarti? Di lantai 2 yang bangunannya masih kayu. Iya, kayu. Untuk termasuk posisi korban juga yang pada di lantai 2 itu? Jadi untuk posisi korban, para almarhum ini, adik-adik kita atau anak-anak kita ini, posisinya semua orang di lantai 2, satu tangga. Hasil informasi awal yang kami terima, para korban ini sedang melaksanakan sholat siang. Sholat siang? Siap. Tadi saya memimpin langsung evakuasi, ada 8 jenazah yang kami bawa ke RSUD, sedangkan untuk korban luka itu sudah duluan dibawa 2 orang ke RSUD Karawang. Jadi untuk sementara tadi kami langsung identifikasi, pimpin langsung verifikasi itu ada sekitar 8 orang. Ini langkah awal kami adalah tadi pertama menyelamatkan atau mengidentifikasi korban dulu, ya, membawa korban ke RSUD. Korban untuk jenis kelamin kami masih akan pastikan lagi ya dari tim RSUD Karawang, karena tadi langsung kita masukkan kantung setelah kita olah TKP. Pertama ada terjadi korsleting listrik. Pas terjadi korsleting listrik, si listrik itu sama itu di apa ya? Kalau kata orang pertama di keprak gitu. Pukul. Dipukul. Terus ada api yang nyambar ke kayu putih, dari kayu putih nyambar ke itu, ke kasur. Langsung api membesar. Ya, dan api yang paling besar itu di pintu keluar. Pas pintu keluar yang di jendela itu ya, kan adanya ada yang umur 7 tahun teh. Iya, ada yang paling kecil 7 tahun, yang paling besar 13 tahun, tapi itu belum fix. Jadi itu masih secara absen. Absen ya? Iya. Nah, itu yang umur 7 tahun itu sendiri, Pak, laki apa perempuan? Semua laki-laki. Semua laki-laki. Jadi, Pak, sebutkan untuk posisi pantai apa, tidur atau gimana? Soalnya wajib tidur kan. Ibu, nama ini siapa, Bu? Ibu. Teteh siapa namanya, Teh? Enggak, namanya itu siapa, Bu? Enggak, penyuluh agama Islam Ciramai. Enggak, harus ada namanya deh.